Ya, halo YouTube, ketemu lagi sama Pilot Ngapak. Di video kali ini kita mau nyobain ini ya. Ini bukan rakitan baru, rakitan lama banget malah. Ini rakitan lama udah dipakai sama Pilot Ngapak, dibeli sama orang. Dan ini setelah hampir setengah tahunan, ini balik lagi ke tangannya Pilot Ngapak. Katanya kemarin tuh ada trouble ya. Ini spek emang udah cukup lumayan tua. Ini masih pakai SC 10 ampere ya, sama SC 10 ampere apa 15 ampere, ini kurang tahu, udah diganti sama yang punyanya. Cuma ini yang jelas FC-nya tuh dia masih pakai F3 Omnibus, bro. Masih F3 di 2019. Cuma ya nggak apa-apa lah, kita mau maksimalin si F3 ini supaya biar terbangnya tuh halus dan bagus. Siapa tuh yang ngintip? Siapa yang ngintip ya? Siapa? Ini mau bikin video sama apa enggak? Ini duduk sini. Mau duduk sini enggak? Duduk sini ya? Oh, pas sini. Iya, pressure-nya belum ditaruh, kemarin Bapak pusing duduk sini. Duduk sini sama Bapak. Gak mau, ya udah. Ya, lanjut ya. Ini tujuannya tuh kita mau maksimalin si FC-F3-nya. Kemarin katanya terbangnya udah mulai getar-getar gitu, bro. Jadi ini udah dipasangin rubber soft mount, sama ini udah di-update sama Pilot Ngapak firmware beta flight-nya, sama di setting-setting dikit lah biar terbangnya lebih halusan. Dan kamera kemarin kan pakai Foxeer Micro Monster. Foxeer Micro Monster-nya udah agak kurang bagus gambarnya, dan nggak tahu kenapa dia tuh sensornya tuh kalau misalkan kita terbang gambarnya tuh jadi getar-getar, padahal si quad-nya tuh udah halus, bro. Oke, kita langsung mau nyobain aja. Check this out. Untuk speknya ntar kita tulisin di kolom deskripsi aja ya. Oke, check this out untuk terbangnya si micro drone 2,5 inch ini dari Pilot Ngapak. Check this out, bro. I will not.
could try.